Tim bola voli putra Polda Riau berhasil meraih juara grup zona 1 Kapolri Cup 2024 setelah mengalahkan tim voli putra Polda Sumatera Barat di Pekanbaru Riau. Turnamen bola voli Kapolri Cup 2024 grup zona 1 digelar di Gedung Olahraga Tribuana Pekanbaru. Tim voli putra Polda Riau lolos dan melenggang ke babak selanjutnya ke Jakarta. Tim voli putra Polda Riau bermain 2 set langsung mengalahkan tim voli Sumatera Barat dengan skor 2-0. Kemenangan tim voli putra Polda Riau ini sekaligus meraih juara grup zona dan melaju ke babak 16 besar. Sementara itu, tampil sebagai juara grup zona 1 kategori putri adalah tim voli Polda Sumatera Utara dan tempat kedua diraih tim voli putri Polda Riau. Sedangkan untuk runner-up, kategori putra direbut tim voli Polda Sumatera Utara setelah berhasil mengalahkan tim voli Polda Aceh dengan skor 3-1. Usai menyerahkan piala kepada para juara grup, Wakapolda Riau Kah Rahmadi menyampaikan apresiasi kepada pemain yang menjunjung tinggi nilai sportivitas dalam bertanding. Rahmadi sangat optimis tim voli putra Polda Riau meraih juara satu dalam turnamen bola voli Kapolri Cup 2024. Sedangkan putri itu juara satunya adalah Sumut, juara keduanya adalah Riau. Artinya Polda Riau dapat mengirim baik putra dan putri untuk mengikuti pertandingan berikutnya di Jakarta dan Surabaya ke 18 besar. Kita berharap bahwa pemain-pemain kita dalam kondisi fit dan sehat, terus tentunya di 18 besar Polda Riau, baik putra dan putri, semoga saja bisa menggunakan untuk peringkat berikutnya. Turnamen bola voli Kapolri Cup 2024 grup zona 1 berlangsung selama 4 hari di Gor Tribuana Pekanbaru. Turnamen ini diikuti sebanyak 4 tim, yakni tim voli Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Riau. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yusri Sal, iNews melaporkan. Sebagian di bawah selamat.